teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian, channel ini gak akan bisa berkembang, teman-teman. Jadi saya mohon support dan dukungannya dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu ataupun informasi seputar torto maupun taktel, teman-teman. Nah, hari ini saya ingin unboxing, teman-teman. Unboxingnya itu paket kura-kura, teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat vote di Instagram dan hasilnya lebih banyak orang itu tertarik ke kura AST ya, teman-teman. Jadi saya itu membuat vote apakah lebih baik di AST atau CST, dan banyak orang yang beli AST, teman-teman. Nah, teman-teman, penasaran kan, teman-teman, saya itu beli AST atau CST ya? Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya sampai habis. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan paket yaitu kura-kura jenis snapping ya, teman-teman. Nah, ini jadi saya beli itu sekitar 4 hari yang lalu, teman-teman, itu hari Jumat. Dan sekarang hari Senin, teman-teman, jadi kayaknya udah lama di dalam box, takutnya ada apa-apa. Langsung kita buka aja ya, teman-teman. Ini kura-kura snapping saya yang pertama, teman-teman. Masih ketutup semua ya, teman-teman, tuh. Ini baru saya buka ya, teman-teman. Ini masih ketutup semua. Kita buka, teman-teman. Langsung kita buka aja, teman-teman. Jadi untuk pengiriman itu menggunakan jasa pengiriman Tiki nih, teman-teman. Yuk, kita buka aja. Cukup rapi ya, teman-teman. Nih, jadi packingnya dibolong-bolongin gini buat sirkulasi udara, teman-teman. Oke, kita buka, teman-teman. Mana ini buka ya? Wah, udah mulai gitu dia, teman-teman. Tuh, ini kayaknya agak sedikit ganas ya, teman-teman. Hati-hati. Jadi dia menggunakan alas serbu. Ini apa ya? Kokopit apa? Kayak koko khas, teman-teman. Koko khas yang ukuran small. Oke. Aduh, hidup, teman-teman. Tapi kayaknya dia udah kelaparan, teman-teman. Dan biar dia segar, kita rendam dulu ya, teman-teman. Air. Oke. Okay. Welcome to Dunia Torto. Nah, teman-teman, untuk alasan saya memilih kura CST itu yang pertama itu ya karena karakternya, teman-teman. Kalau dibandingkan AST, si CST ini lebih aktif nih, teman-teman, tuh lebih gerak-gerak gini kan. Kalau untuk CST untuk AST dia itu lebih pasif, teman-teman. Jadi dia itu bakal diam aja di dasar gini dan buka mulutnya, teman-teman. Jadi buka mulut dan memancing, teman-teman, mancing ikan yang lewat-lewat lari-larian dengan lidahnya yang merah-merah itu, teman-teman, atau dengan biasa disebut dengan lidah cacing, teman-teman. Nah, jadi ketika si ikan itu masuk ke mulutnya, langsung digigit, teman-teman. Beda dengan si CST ini, teman-teman. Jadi, wah, tangan saya udah di lihatnya, teman-teman.
Jadi si CST ini lebih aktif teman-teman. Dia lebih gerak-gerak ini mencari mangsa teman-teman. Kalaupun saya taruh ikan di sini, bakalan pasti diubernya sampai dapet nih teman-teman. Itulah alasan saya kenapa saya itu milih CST, karena si dia ini aktif teman-teman. Saya itu nggak mau kura-kura yang pasif ya teman-teman. Saya itu kurang suka kura yang pasif, jadi saya itu memilih kura yang aktif nih teman-teman. Nah untuk alasan yang kedua ya teman-teman, dia ini untuk karakternya itu agresif juga teman-teman. Jadi untuk serangannya itu menurut saya sih lebih serem teman-teman. Jadi dia ini kadang serangan mendadak gitu teman-teman. Dan nih bahayanya teman-teman, jadi si leher dia ini bisa muter gitu teman-teman. Saya lebih senang yang menguji adrenalin teman-teman. Nah itulah kenapa alasan saya memilih kura CST ya teman-teman. Yang pertama itu dia karena dia aktif, dan kedua itu karena dia lebih agresif teman-teman. Walaupun untuk kekuatan gigitannya itu lebih kuat gigitan AST, dan menurut saya tempurungnya juga sih lebih bagus si AST teman-teman. Kayak bergerigi banget gitu, kayak hewan purba banget teman-teman ini. Tapi sih ini udah cukup sih teman-teman, gak terlalu tinggi nih, piramid-piramid gini, mirip-mirip juga dengan AST. Nah itulah teman-teman alasan saya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia kura-kura CST saya teman-teman. Kura-kura snapping saya yang pertama. Jadi ini saya sebelum beli itu udah siapin nama nih teman-teman. Jadi namanya itu Chiga. Oke Chiga, welcome to dunia torto. Ini kayaknya sedikit agresif nih teman-teman tuh. Udah ngeliatin tangan saya tuh. Jadi untuk yang mau pelihara CST itu harus berhati-hati ya teman-teman, karena kura-kura ini tergolong kura-kura yang agresif teman-teman. Jadi dia itu aktif, serangannya itu kadang-kadang ya nggak terduga teman-teman. Jadi kita itu harus berhati-hati ketika melihara dia, dan juga megang dia juga berhati-hati teman-teman. Jadi untuk megang itu bin teman-teman tuh, dari arah belakang gini teman-teman. Untuk megang itu dari arah belakang nih. Nah dari karapas bagian bawahnya ini, ini cara megangnya teman-teman. Kalau kita pegang di karapas bagian depan, dia itu biasanya bakalan nyerang balik teman-teman. Makanya itu bahaya, dikarenakan si CST ini mempunyai leher yang fleksibel teman-teman. Jadi bisa mutar balik gitu teman-teman. Bahaya kan teman-teman. Ini tuh. Nah saya itu beli kura-kura CST ya, kurang lebih ukurannya 18 cm lah teman-teman, kurang lebih 18 cm. Dan warnanya ya cukup cerah ya teman-teman. Untuk warnanya cukup cerah ini. Duh, aktif banget ya, ini baru sampai ini teman-teman. Jadi warnanya ya cukup cerah. Belum dia apa-apain teman-teman, baru di unboxing langsung masuk air, belum disikat tempurungnya, dan belum juga dikasih makan. Nanti ini bakal langsung dikasih makan teman-teman. Teman-teman, itu dia video unboxing saya teman-teman, si kura-kura CST. Tonton terus ya video selanjutnya teman-teman. Saya bakalan review nih teman-teman kura CST saya, si Chiga. Tonton terus teman-teman, jangan sampai ketinggalan videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dia agresif banget teman-teman. Tuh, makan-makan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pelihara, hati-hati ya. Thank you teman-teman. See you. Itu kamera Chiga. Hey. Mangap, 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 mangap.